Halo guys, gue Leo Kuce. Dan hari ini guys, di samping gue ini temen satu apartemen gue ya. Jadi buat kalian yang gak tahu, gue sewa apartemen ini sewa, dan gue tinggal sama dia udah lama. Jadi di video kali ini guys, karena es kepal Milo itu lagi lagi booming gitu ya, dan gue pengen nyobain guys ya. Jadi, ya gue ntar wait a minute. Oke guys, nah jadi di sini gue ada es kepal Milo nih, satu nih. Sebenarnya ada banyak, cuman gue bakal cobain dulu untuk pertama kalinya karena gue belum pernah nyoba. Dan di video ini kita bakal cobain es kepal Milo campur bon cabe sama micin guys ya. Jadi di sini temenin sama temen gue namanya Calvin nih guys ya. Dia ada channel juga namanya halo. Calvin Rhyme. Halo. Nanti gue bakal taruh linknya di description kalau misalnya mau lihat. Ya gratis. Oke guys ya, ini gue cuman cobain 1-2 kali doang nih. Ini basically ini es serut ya. Iya, serut kasih Milo. Ini baru pertama kali gue makan. Dan ini gue belinya di bawah guys, jadi nggak tahu kenapa kayak nggak ada tempelannya gitu. Milo, ini kayak Milo beneran bukan? Kayaknya ini hoax sih. Milonya terlalu manis sih menurut gue. Manis banget ini. Mungkin dari campur coklat gitu sih, soalnya warnanya kental banget ya. Jadi dia bener-bener waktu diaduknya itu kental banget di bawah tadi. Nih, gue masih keras gini. Mesti pakai sendok. Ini tadi dapat sendok dari dia. Sendoknya plastik begini, gimana hancurinnya? Coba lu suruh gua makan gigi-gigi ya. Oke. Dalam dulu ya. Jadi, nih guys, di sini ini ada micinnya ya. Dan di sini bon cabe level. Micinnya level berapa sih? 15. Tulisan di mana? Oh ya, nih. Ini bon cabe level 15 nih ya. Nih, mana tulisan 15 nih? Jadi kita bakal campurin ininya. Kita coba rasanya gimana? Tadi gue udah coba, manis banget ya. Jadi buat sebagai penyegar ya, pembeda ya. Jadi masukin dulu nih micinnya nih. Jangan main banyak bego, ntar jangan yang pinter. Masukinnya yang wajar-wajar aja ya. Gue dulu. Gimana kalau gue nuangin lu nuangin gue? Enggak. Lu kejam. Lu bego, lu main pinter. Lu masak. Duh. Gue goreng nasi gorengnya abangnya nggak sebanyakin. Amam tuh. Nih, coba lu tuangin sono. Nih, gua kita coba. Gue sih jujur belum pernah nyobain micin secara langsung ya. Rasanya apa sih? Cobain aja, gua udah pernah sih. Ya udah, cobain dulu aja. Jadi enak micin dulu. Nih, guys. Gua masukin nih. Aneh asin kan rasanya? Gua asin. Asin tapi rasanya aneh gitu. Kucep. Iya. Kicep gitu apaan sih? Bikin enak pokoknya. Ih. Goblok lu, ide dari mana sih? Baunya gila lu. Lu jadi, gabungin micin sama ini. Manis banget ya. Jadi ini manis banget campur asinnya dari micin abis. Mantap. Mamam tuh. Baik banget. Aduh. Sama bon cabe nih guys, bon cabe level 15. Oh, Mamam. Karena gua orangnya suka pedes ya. Oh anjing. Gua enggak pernah makan bon cabe juga. Sama, gue juga seumur umur gue gak pernah makan bon cabe. Itu fun fact tuh. Gue cuman tahu orang sering bikin challenge bon cabe, tapi gue gak pernah cobain. Tadi sih gue cium baunya gila banget sih. Dari mana anjing? Ini masih ada, ini bekas-bekas bon cabe, susu-susu milonya tuh ya. Masih ada bekas susu-susu milonya. Lu masuknya dikit doang itu bon cabenya. Ya udah micinnya ada banyak, 2 ton. Gila bon cabe gue. Jadi kayak gini nih guys. Lihat enggak? Buset, merah-merah. Diaduk. Merah-merah. Gue sih gak mau bayangin rasanya sih. Gue aduk, gue amat. Oh ya, by the way ya, ini topi gue tank ya tulisannya ya. Belakang gue Wilson Mobile Legend. Oke, udah belum? Sabar, hancurin dulu. Biar gak terlalu mati ya, gue aduk. Nih, kayak gini caranya nih. Ini kan kuahnya. Taburin di atas. Nah. Cara makan Milo yang baru. Es kepal mematikan. Ya sebenarnya pedesnya sih masih oke sih menurut gue. Cuman micinnya itu loh. Micinnya itu loh. Asin. Gue pernah makan micinnya itu langsung gitu, main challenge gue waktu dulu. Buset dah, enak banget micinnya. Enak banget sumpah, gue pertama kali nyobain micin tadi, parah enak banget. Cuman micin kalau dicampur ke ini enak, makanan gitu. Dia sausnya kental gitu guys. Iya. Kalau di tempat lain, lu yang dulu beli nggak? Enggak dulu. Soalnya ini pertama kali gue beli juga, jadi gue nggak tahu. Gue dulu pernah beli. Okay. So, udah ready? Iya. Jadi kita coba lihat ya. Parah bego, parah. Gue bilang 1, 2, 3 asin anjing. Pedes lagi. Lu telan pedes. Pedes. Pedes.
Enggak, pedasnya gua masih oke. Micinnya. Udah telan. Udah nih gua telan. Micinnya. Gua gara-gara micinnya kebanyakan deh. Micinnya asin banget. Gua kalau makan asin sampai terlalu asin tuh ya gua baunya pengen muntah tau lu. Asin banget ya gua. Aduh. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Lagi enggak tuh gua keluar mata. Satu kali lagi. Gua udah keluar mata. Las. Oke. Dijai. Lu parah bego. Dah. 1 2 3. Goblok bener, ide goblok. Ini siapa sih yang nyuruh makan las? Nah, apa? Palmilo pakai bucin bejabe. Manis, asin. Asin. Pedes. Pedes. Milo tapi manis asin pedes. Oh, tapi menurut gua kalau misalnya es kepal Milo dicampur bon cabe gitu, masih bisa dimakan gitu. Kalau gua ya, kalau gua masih bisa makan. Tapi micinnya ini loh. Parah bikin asin banget. Ini abisin lo ngabisin ya? Micinnya ini bikin enak banget. Ini abisin lo ngabisin, gua tadi baik banget micinnya. Dah. Ya udah. Ah, gua bodo amat. Enggak usah kayak enak banget. Lu sih cobain bego. Ah, mending gua makan yang ini aja dah. Ini normal. Ini gua makan yang ini aja normal dah. Enak. Ini baru es kepal Milo. Mantap. Ya guys, ya video kita cukup sampai di sini aja guys. Jadi ya gua cuma pengen review, pengen cobain ya es kepal Milo yang lagi tren ini. Kalau dicampur-campur jadi apa guys? Dan nanti abis setelah dari video ini, gue juga ada collab lagi sama dia. Nanti di channel dia nama Calvin Rhyme. Nanti gue bakal taruh linknya di description. Yeah. Kita bakal collab es kepal Milo guys, campur Coca-Cola plus Mentos guys ya. Jadi kayak kalian lihat aja nanti di channel dia guys. Pas ada samyangnya juga, samyang plus kepal Milo. Ah, gue nggak mau makan lah samyangnya. Enak. Enak sekali nanti enak, campur enak. Micinnya lagi tuh, sedap. Micinnya sih parah. Yang bikin gak enak tuh micin ya. Iya, yeah, micinnya yang bikin gak enak. Parah. So guys, thank you udah nonton video sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, video-video kayak gini, dan pengen gue mungkin bikin video bareng dia lagi di next video, kalian komen aja di bawah, kalian kasih saran kayak gimana-gimananya. Jadi ya, yeah. Thank you for watching this video and I will see you guys in the next one. Bye-bye. Harus sih. Gitu ya.